Terima kasih Anda masih bersama kami dalam parama bahasa menuju bahasa yang terbaik. Siaran ini terselenggara berkat uh, kerjasama antara Balai Bahasa Jawa Tengah dan juga TVKU. Kembali lagi bersama Ibu Enita dan juga Pak Tirto Suwondo uh, berbicara tentang adibahasa ya Ibu yeah. dan Bapak melanjutkan yang tadi kita tentu, sudah membicarakan kegiatan-kegiatan uh, yang lahir dari pendeklarasian bahasa negara tersebut uh, tentang bahasa itu sendiri mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi. Ibu, Bapak. Ya, ya, jadi Adi Bahasa M -m. itu adalah penghargaan yang diberikan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa M -m. kepada pemerintah provinsi yang telah mengutamakan bahasa Indonesia, Indonesia. terutama bahasa Indonesia di ruang publik. M -m. Nah, penghargaan Adi Bahasa itu diserahkan setiap lima tahun sekali M -m. dan penilaiannya dilakukan setiap tahun dalam M -m. rentang waktu lima tahun. Nah dari penilaian itu kemudian uh, ada semacam kategori-kategori, ada kriteria-kriteria bahwa provinsi tertentu itu bahasa Indonesia-nya misalnya masuk kategori terkendali, terkendali. misalnya, atau kurang terkendali, atau tidak terkendali. Dan oh, ya berdasarkan uh, Penilaian, hmm. pemantauan dan penilaian yang dilakukan oleh Badan Bahasa hmm. bersama Balai Bahasa Jawa Tengah hmm. bahwa Jawa Tengah itu untuk tahun 2018 ini hmm. eh, hasil penilaiannya masuk yang terkendali. Yang terkendali. Sehingga ini pada Kongres Bahasa Indonesia ke-11 hmm. pada 28 Oktober 2018 nanti. Hmm. Bahwa piala di bahasa itu akan diserahkan kepada Provinsi Jawa Tengah. Akan Mengapa itu terjadi? Iya. Karena memang Jawa Tengah, termasuk provinsi yang penggunaan bahasa Indonesia, sudah terkendali. Walaupun mm -hmm. di sana-sini di berbagai tempat mm -hmm. itu masih dijumpai penggunaan selain bahasa Indonesia. Indonesia. Tapi kalau dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain, misalnya bahasa Jawa Tengah termasuk mm -hmm. sudah uh, lebih baik dibandingkan mm -hmm. dengan provinsi lain itu, sehingga piala di bahasa mm -hmm. nanti akan diterima oleh provinsi. Jawa Tengah, alhamdulillah, gitu. ya. alhamdulillah Jadi kita patut berbangga iya. ya. Iya, betul Provinsi Jawa Tengah akan mendapatkan penghargaan dari pemerintah. Ya, betul, betul. Jadi nanti bersamaan mm -hmm. dengan Kongres Bahasa Indonesia ke-11. Ke-11, mengalahkan Jawa Barat ya, Pak? Ya, karena saingan berat kita memang. Jawa Barat ya. Oh, saingan beratnya Jawa Barat ya, betul mbak. Nah, gini, mbak. jadi penghargaan yang bahasa itu mbak. dibagi menjadi tiga mbak. untuk provinsinya ada provinsi besar, ada provinsi sedang, mbak. ada provinsi kecil. Mbak. Nah, Jawa Tengah ini masuk dalam kategori provinsi besar di antara sembilan provinsi yang lain. Di antara sembilan provinsi. Ya, provinsi besar. Provinsi. Gitu ya. Di antaranya meliputi uh, apa saja itu pak? Sembilan, sembilan provinsi. Sembilan itu se ya. saya tidak apal satu persatu, ya. tapi yang jelas mm -hmm. ada sembilan provinsi di Indonesia yang mm -hmm. masuk kategori provinsi besar. Mm -hmm. Itu dihitung dari jumlah penduduk. Oh. Itu dihitung dari jumlah ya, penduduk. Jumlah itu. Penduduk dan eh, untuk tahun 2018 ini yeah. kan kebetulan bukan suatu kebetulan ya. Hmm. Ini penghargaan yang ketiga kalinya. Ketiga Jadi penghargaan di bahasa itu diserahkan sejak 2008. Jadi 2008, yeah. 2013 dan 2018. Jadi dulu yang menerima penghargaan pertama itu Jawa Timur hmm. waktu 2013 hmm. eh, waktu 8. 2008. Hmm. Kemudian, Sumatera Selatan, kalau tidak Sumatera Utara, itu terus untuk 2013. Kemudian, 2018, Jawa Tengah. Gitu. Mm itu dilaksanakan setiap tahun? Setiap lima ya, tahun oh, sekali tahun sekali. Itu. Jadi ya. yang dipantau itu betul-betul selama lima tahun selama itu. Selama lima tahun ya. itu bagaimana perkembangannya? Perkembangan di daerah. Jadi secara fisik ya penggunaan bahasa asing di daerah itu seperti apa selama lima tahun? Nah itu cara untuk mengetahui bagaimana cara untuk apa namanya menilai atau. Uh, ya apa itu kan kan ada di, ada teorinya ada teorinya ya, dilakukan pemantauan <gulit> kemudian diinventarisasi <dipotler>, di <gulit> diklasifikasi di kemudian dinilai berdasarkan teori tertentu <gulit> dengan cara-cara tertentu sehingga akan tampak bahwa misalnya ruang-ruang publik itu dipenuhi Bahasa, bahasa seperti apa? Misalnya secara fisik itu ruang publik didominasi oleh bahasa apa? Nah, Jawa Tengah sudah Jawa. termasuk bahwa secara fisik didominasi oleh bahasa Indonesia mm -hmm. itu ya bahasa Indonesia misalnya digunakan dalam ukuran yang lebih besar dibandingkan bahasa mm -hmm. lain itu sudah masuk dalam kategori penilaian yang bagus. Penilaian yang ya. baik. Ya. Jadi nanti ada mm -hmm. angka-angkanya. Sebetulnya kalau tim pemantauan mm -hmm. biasanya Menggunakan teori, kemudian misalnya bahasa asing uh, di dalam media luar ruang itu digunakan <tuk> lebih banyak, maka nanti angkanya, misalnya, ini hanya contoh saja. Kalau banyak digunakan, angkanya otomatis dia rendah. <tuk> kalau bahasa asing digunakan, bahasa misalnya asing. hanya satu. Kemudian, tapi uh, kalau penggunaan bahasa asingnya sedikit, <tuk> ah, dia mendapatkan nilai tiga. Berarti itu sudah om, tersistem, Iya, begini. Sudah, nanti itu begitu diklasifikasi <tuk> akan keluar angka misalnya yang banyak menggunakan bahasa asing di media luar ruang nilainya tentu akan menjadi lebih rendah dibanding yang tidak banyak Nah nanti begitu dikalkulasi hasilnya rentangnya antara 1800 sampai 3000 Oh nah nanti akan ada kategori A, B, C dan D untuk Jawa Tengah berarti ya, masuknya A, masuk A. Nah, untuk menentukan kategori-kategori itu sendiri faktor apa saja yang dinilai untuk menentukan bahwa daerah itu termasuk baik, belum baik atau seperti apa gitu? Iya, uh, bisa dilihat dari fisiknya, satu fisiknya, misalnya ukuran papannya, kemudian huruf, warna. Kemudian yang kedua adalah kaidahnya, bagaimana penggunaan ejaan, penggunaan ejaan bentuk pilihan kata, kemudian kalimat yang digunakan. Hmm. Karena selama ini mungkin uh, orang cenderung ketika memasang uh, iklan hmm. ataupun semacam himbauan hmm. itu cenderung akan uh, lebih lebih senang mungkin lebih suka kalau yang digunakan adalah bahasa-bahasa yang gaul mungkin kalau hmm. anak muda sekarang sehingga melanggar dari sisi ejaan atau bentuk pilihan kata ataupun struktur kalimat, nah itu akan dinilai. Oh akan dinilai. Faktor-faktor iya. kebahasaan ya, itu selain fisik yang terlihat saja, hmm. fisik terlihat begitu hmm. oh, bahasa asing banyak digunakan di situ. Hmm. Ya, kemudian dari segi kaidahnya, Kaedah. oh, bagaimana pengaturan penggunaan uh, ejaan, bentuk pilihan kata dan kalimat. Kemudian yang terakhir adalah tipografi, bagaimana desain yang digunakan, kemudian permanen tidak itu digunakan di media luar ruang. Nah, tiga hal ini yang dinilai di dalam pemantauan. Dan seperti yang sudah saya sebutkan tadi, ada angka-angkanya. Ketika banyak secara kaedah banyak pelanggaran, nilainya tentu akan turun. Kalau tadi dibuat interval 1 sampai empat, mungkin angkanya hanya satu. Sedangkan di Jawa Tengah, mungkin penggunaannya secara ejaan bagus, ah, otomatis dapat nilai 4. Oh. Seperti itu. Nanti begitu dikalkulasi akan keluar angkanya. Langsung otomatis gitu iya, ya Ibu? Ya. betul. Apalagi kita wilayahnya uh, luas, luas ya, kita pemantauannya uh, lebih banyak lagi di 35 kabupaten. Dan oh. ternyata penilainya begitu rumit, rumit. Ya. Iya, dan Jawa terima. Tengah tahun ini mendapatkannya. Alhamdulillah. Ya. Syukur Alhamdulillah iya. kita patut berbangga untuk Betul, itu. Jawa Tengah sebagai warga Jawa Tengah ya. Ya kita akan jeda terlebih dahulu, Ibu. Jangan kemana-mana pemirsa. Para Bahasa akan segera kembali. Siaran ini terselenggara berkat kerjasama antara Balai Bahasa Jawa Tengah dan juga TVKU. Para Bahasa menuju bahasa yang terbaik.